ketemu Diana, gue OOTD baju olahraga ya kan. Tuh, lihat aja tuh. Tuh, kan? Dan di mana ya, sih, Wak? Seru banget. Ada Mama Iis, gaya. Banyak gaya kopi. Soalnya Mama Iis. Iis Dahlia menyebutkan kalau sang anak gak bisa nyalakan kompor benar-benar bikin netizen kaget. Karena semua orang tahu kalau salsa sekolah di London untuk sekolah memasak. Jadi sesuatu yang aneh kalau sekolah masak tapi gak pernah nyalain kompor. Iis Dahlia pun menyebutkan kalau sang anak Salsa Bila, anak perempuan pertamanya, hampir 21 tahun belum pernah nyetrika sekalipun. Dibiasakan hidup mewah, Salsa memang dikenal manja sama Iis Dahlia. Iis Dahlia menilai Salsa Bila gak bisa apa-apa wajar karena dirinya memanjakan, bahkan untuk sampo rambutnya aja bisa puluhan juta hanya untuk Salsa Bila. Iis Dahlia menyebutkan ini anak takut banget, dia bisa masak tapi gak berani nyalain kompor, jadi yang nyalain itu kita-kita yang ada di dekat dia. Jadi setiap saat sekolah di London dan di London sekolah sendirian, hal yang bingung siapa yang nyalain kompor Salsa Bila saat dirinya sekolah di luar. Bahkan sekolah di luar itu kan tegas-tegas, siapa yang bisa nyalain kompor, seorang sep gak bisa nyalain kompor. Cepetan. Bukan kali pertama keluarga Iis Dahlia sering dikomentari sama warganet. Ya, keluarga ini memang dikenal kontroversi. Kali ini pernyataan Iis Dahlia yang bilang kalau anaknya gak bisa nyalain kompor padahal dia sep, jadi bingung banget. Otomatis netizen langsung mengomentari dan berkomentar yang tidak enak. Pemberitaan Salsa Bila yang memang tidak bisa nyalain kompor menurut sang ibu, masak di London aneh kalau tidak bisa nyalakan kompor. Beberapa bulan lalu, Salsa Bila pulang ke Indonesia setelah dirinya dinyatakan lulus sekolah memasak di London sendirian tanpa keluarganya di sana. Salsa Bila, anak Iis Dahlia, pun kerap memamerkan memasak di konten bersama temannya, namun memang tidak terlihat dirinya menyalakan kompor. Apakah benar Salsa Bila nggak bisa nyalain kompor? Hanya Iis Dahlia dan Salsa Bila yang tahu. Namun memang netizen punya pemikiran sendiri, netizen merasa Iis Dahlia bohong untuk banggakan kehidupan sang anak yang dinilai harus mewah. Merasa sang anak wajar gak bisa ngapa-ngapain karena memang terbiasa hidup mewah. Kayak dudukan ya, Pak? Lagunya kayak dudukan tau gak sih? Plung tak ketimplaktim. Eh, kita udah berapa putaran ini? Mau dua. Lu baru mau dua, gue udah mau tiga. Luar biasa. Goalnya berapa putaran? Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.